wasyafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Faturrahman M.Hum beserta para wakil. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah Ibu Dr. Farida Wulandari M.Pd. Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah Ibu Marti Alifa Fauzia S.Pd. Kepala Divisi PAUD dan Dikdasmen Bapak Hadi Sukoco M.Pd. Kepala Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah beserta jajarannya, para wali kelas, tenaga pendidik dan kependidikan, serta santri kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga pada hari ini, Sabtu, 28 Januari 2020, kita dapat menghadiri kegiatan Hai Kampus dengan tema Explore Your Motivation, Know Your Passion for Better Education. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kita selalu bermanfaat, mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, izinkanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pembacaan profil narasumber. Acara yang kelima, pengenalan dunia kampus. Acara yang keenam, refleksi. Acara yang ketujuh, pembacaan doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Para hadirin yang berada di masjid diingatkan kembali untuk menjaga jarak, memakai masker, dan tidak berbuat gaduh selama acara berlangsung. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadirkan untuk diri pesantren Al-Hamidiyah Al-Marhum Al-Maghfurah Kiai Haji Ahmad Syaihu bin Haji Abdul Habib. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Al-Fatihah. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rizwan Aditya, santri kelas 12 Madrasah Aliyah Program Keagamaan, dan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Saudari Dinda Suharyanti, santri kelas 12 Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Kepada yang bertugas disilakan.
وتوكل على الله وكفى
ketika mereka menemuinya ialah salam, dan ia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ira Asmara SPD MM selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Kepada beliau diserahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi ini di tempat yang suci kita bisa bersama-sama berkumpul untuk bisa bertemu dalam kegiatan Hai Kampus. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati Kepala BPC PAUD dan Dikasmen Bapak Haji Sukojo MPD, yang saya hormati seluruh teman-teman kerja di MA Al-Hamidiyah, dan khususnya yang saya banggakan dan saya muliakan hari ini, 3 alumni MA Al-Hamidiyah yang alhamdulillah saat ini tengah menyelesaikan di bangku perguruan tinggi. Dan kepada seluruh santri kelas 12, putra dan putri yang ibu banggakan, alhamdulillah suatu berkah untuk kita di MA Al-Hamidiyah hari ini. Kata orang Sunda, jauh dicucuk, anggang diteang, ya, jauh-jauh dari rumah. Bahkan sudah dari sebulan lalu berkoordinasi dengan seluruh wali kelas, dengan guru BK, dan juga tentu dengan Ustadz Yunus, ya, untuk melaksanakan kegiatan Hai Kampus ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan hati para santri kelas 12 bahwa dalam persiapan ke perguruan tinggi ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Kalau informasi itu mungkin disampaikan, halo, sepertinya sibuk sendiri, masih pada ngobrol. Bahkan tadi ibu minta tolong kalau ada yang ngaji, ya, kalau ibu sedang bicara seperti ini barangkali tidak jadi masalah, ya, kalau misalnya mau ngobrol, tapi dari etika kurang. Tapi kalau tadi saat ada yang ngaji, masih ada yang ngobrol, ibu lihat, minta tolong, karena kalian anak-anak santri, adab kalian terhadap agama harus jauh lebih tinggi daripada para siswa SMA di luar, ya. Jadi minta tolong kalau ada yang bicara di depan tidak ikut-ikut ngobrol. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan datangnya 3 alumni ke
Alhamidiyah ini ada Kak Dimas, Kak Fahru Roji, satu lagi saya lupa namanya, Kak Fahri ya? Siapa? Rizal. Oke. Sudah jauh-jauh ya berkenan hadir. Mudah-mudahan bisa menyemangati kalian bahwa apa yang sudah dirasakan barangkali bisa ditularkan kepada kalian. Karena biasanya kakak kelas akan menyampaikan kebaikan yang mana mungkin pada waktu beliau itu juga semasa di kelas 12 juga terlupakan. Ya. Nah, mudah-mudahan karena setelah kita di perguruan ini kita berjuang dengan kalau kita di kampus tentu kita bersaing dengan seluruh santri dari luar ya, MA dan juga SMA dari luar. Maka MA Al-Hamidiyah harus memastikan bahwa kalian adalah bibit-bibit unggul yang mampu nanti bersaing tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang yang lain. Mudah-mudahan sesuai dengan judul hari ini kalian bisa mengeksplorasi kemampuan kalian, memantapkan hati kalian, termasuk juga melihat visi yang lebih luas, yaitu untuk menjadi orang Islam yang bisa memimpin, tidak hanya memimpin bangsa ini, tetapi juga memimpin agama. Para santri dan seluruh hadirin yang hadir yang saya hormati, sekali lagi atas nama MA Al-Hamidiyah kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh santri dan juga Bapak Ibu yang hari ini juga hadir. Mudah-mudahan bergegasnya Bapak Ibu datang ke masjid ini dijadikan bentuk ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan doa kita semua untuk menjadikan santri MA Al-Hamidiyah lulus dan juga bisa masuk ke perguruan tinggi ternama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ira Asmara atas sebutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Hadi Sukoco, MPD, selaku Kepala Divisi Dikdasmen. Kepada beliau disilakan. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama yang kita panggil Ibu Bunda Asmara, kemudian sebagai kepala sekolah Ustaz Yunus, sebagai wakil kepala sekolah, serta Pak Kiki ya, selalu guru BK yang selalu senantiasa untuk memberikan arahan yang kita didiknya pada santri-santri semua. Kemudian wali kelas dari kelas 12 ya di MA, kemudian mobil khusus ya tamu undangan kita spesial ini kakak kelas kalian alumni dari MA. Sekali lagi terima kasih pada santri-santri semua ya, kelas 12 dari santri IPA, IPS dan MA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini mohon izin ya Bapak mewakili Ibu Dr. Farida Wulan dari MPD dan Bu Mati Alifa ya dari Direktorat Pendidikan. Dan alhamdulillah ketika dihubungi kemarin Bu Farida mohon izin tidak dapat hadir karena bersamaan dengan kegiatan yang
ada di luar sana ya. Dan beliau menyampaikan kepada Bapak untuk memberikan sambutan dan sedikit berbagi dengan para santri semua. Baik, di sini pada hari ini ya, Ibu Ira Asmara sudah menyampaikan kepada Dirjen Pendidikan, Pak Hadi katanya hari ini dari MA akan ada acara High Campus. Nah, Direktorat Pendidikan, wah alhamdulillah. Seperti apa sih Bu Ira ini acaranya? Ya, akan mengundang alumni. Nah, alumni dari kakak-kakak kalian yang ada di depan, yang insya Allah ya diberikan amanah oleh Allah, mendapatkan percaya untuk dapat melanjutkan di PTN-PTN yang ternama. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kakak-kakak kalian. Nah, di sini Pak Hadi ya ingin mengingatkan lagi dari judulnya ya, Explore Your Motivation, Know Your Passion for a Better Education. Ya, di sini jelas sekali sudah judul yang diberikan di sini, Explore Your Motivation and Know Your Passion. Nah, passion sendiri apa sih sebenarnya? Sudah sering dengar kan? Passion. Passion itu sama dengan minat plus bakat. Ya. Jadi kalau bakat itu memang tidak terlihat dari internal. Sedangkan kalau minat, nah itu dari eksternal. Kapan saja minat itu bisa muncul, kapan minat itu bisa hilang. Oleh karena itu, yang pertama, ya, Bapak berpesan di sini, kenali dulu ya bakat kalian, passion kalian. Nanti kakak-kakak kalian akan menjelaskan dari masing-masing yang tadi Pak Hadi dengar ya, Pak Kiki sudah sampaikan, ada yang dari IPA, dari IPS, dari MAPK. Tiga-tiganya adalah unggul, ya. Tidak ada yang jurusan ini, wah anak IPA lebih tinggi. Tidak, Bapak juga dari IPA dulu gitu. Tapi setelah mengetahui di dalam dunia kerja luar biasa. Coba kita sudah jelas punya contoh konkret, Prof. Oman. Prof. Oman itu, coba lihat, kurang ahli seperti apa. Alhamdulillah beliau bergabung dengan kita. Ya, Prof. Oman itu merupakan seorang ahli. Ya, dia bisa melihat kitab-kitab kuno, mengkaji dan segala macam, bahkan orang luar negeri meminta beliau. Nah, itu tingkatan beliau sudah ekspertis. Oleh itu harapan dari acara ini ya, kalian bisa mendapatkan gambaran dari pengalaman dari kakak-kakak kalian, bagaimana bisa sampai ke tahap seperti itu sih, apa yang dilakukannya, nanti mohon disampaikan juga ya, sehingga kita semua yang hadir di sini mendapatkan gambaran gitu. Nah, kemudian terkait dengan melanjutkan ke PTN ternama, sudah ada yang melis belum di sini? Masuk PTN ternama itu pakai cara apa saja sih? Ada berapa cara? Contoh misalnya, oh dari nilai rapot, oh dari beasiswa, kemudian dari tes umum. Nah, sedikit berbagi kalau Pak Hadi dari cara yang menggunakan dulu zamannya UMPTN ya. Jadi seleksi masuk ujian bersama, kemudian ditempatkan ujiannya di salah satu sekolah dan pengumumannya dengan koran. Pak Hadi, Bu Ira juga yakin seperti itu. Dan alhamdulillah di sini sedikit ya cerita saja Pak Hadi kalau nanti teknis dari teman-teman ini. Dulu Pak Hadi nggak tahu, Pak Hadi orang Depok ya, tapi Pak Hadi coba pilihan kedua pakai strategi, pilihan pertama UI, pilihan kedua dapatnya di Unsur. Tahu Unsur di mana? Ada yang tahu? Universitas Jenderal Sudirman. Ada yang tahu di mana? Di mana?
Purwokerto, siapa tadi angkat tangan? Siapa Purwokerto? Nah, tuh berarti diam-diam seperti itu tuh ternyata tahu dia berstrategi gitu. Ya. Jadi Pak Hadi diterima di pilihan kedua di Purwokerto di Fakultas Biologi. Nah, alhamdulillah Pak Hadi di sini juga punya Pak inspirasi juga Pak Dwi. Pak Dwi itu dari S1 UGM Biologi, fakultas luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Pak Dwi dulu ya. Nah, di sini kalian punya inspirasi yang hebat ya di MA. Guru-guru kalian itu kalian cari tahu gitu. Pak Dwi, kenapa Pak Dwi di Fakultas Biologi? Ini unik ya, Pak Hadi sedikit ya, sedikit ini aja berbagi. Pak Dwi dan Pak Hadi itu berbeda, bukan MIPA, tapi kita berdua adalah dari biologi murni, fakultas. Nah, itu besar. Hal-hal seperti ini yang harus kalian tahu, kalian cari ya. Jadi, sekali lagi masih banyak PR yang harus dilakukan, terutama kalian saat ini duduk di kelas 12, tanya sebanyak-banyaknya ke guru kalian, ke Pak Kiki, apa-apa saja yang menjadi passion kalian. Sekali lagi, jangan ikut-ikutan teman. Passion itu dari diri kalian sendiri, jangan memaksakan juga. Yang namanya passion ya, kalian melakukan hal itu bisa dari malam sampai malam lagi. Nah, karena passionnya sudah di situ dan tidak ada kata mengeluh kalau passion itu. Kalau passion itu masih kata mengeluh, itu bukan passion ya, itu keterpaksaan. Saya milih jurusan ini. Nah, ketika nanti kalian menjelaskan ini ya dari masing-masing bidang studi atau dari jurusannya, Pak Hadi bisa yakin kakak-kakak kalian ini menjalani dengan sepenuh hati ya, tidak keterpaksaan, tetapi menjalankan ini dengan passionnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kalian adalah di sini santri yang benar-benar mempunyai keuntungan yang luar biasa. Bapak dari SMA ada di semua. Apa? Ada rasa iri, satu iri. Kalian belajar agama lebih banyak, seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang sangat positif. Kalian punya kelebihan dalam bidang agama. Ketika nanti kalian turun di masyarakat dan berkumpul ya di dalam suatu grup ya, baik entah itu di perusahaan atau di mana, kalian itu sudah menjadi unggul. Ya, selain bidang studi yang kalian miliki, kalian punya kemampuan agama. Itu nak yang akan menjadi kelebihan kamu. Percaya dengan Bapak, di tempat bekerja dan lain-lain, ini menjadi suatu keunggulan buat kamu semua. Nah, sekali lagi selamat mengikuti acara ini dan mohon kalian hargai pembicara yang di depan ya. Kalian hargai narasumber yang datang, dan nanti Bu Ira di untuk yang narasumber ini bisa menjadi portofolio ya, portofolio bagi kakak-kakak kalian yang hadir di sini, karena kita sudah masuk ke zaman portofolio. Percaya atau tidak, suatu saat kalian akan ditanya. Kumpulkanlah portofolio kalian dan itu menjadi sumber atau modal kalian untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Baik, itu yang dapat Pak Hadi sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti acara ini. Semoga acara ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi Sukoco atas sambutan dan arahannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Beralih ke acara selanjutnya, pembacaan profil narasumber yang akan ditampilkan sebagai berikut. Madrasah Tsanawiyah Al-Hamidiyah
Takmir Masjid Pesantren Alhamdulillah SMA atau Madrasah Aliyah 2018 sampai 2021. Ikatan Santri Pesantren Al-Hamidiyah. Takmir Masjid Pesantren Al-Hamidiyah. Pramuka Kota Depok. FKBN Sokorda Kota Depok. Bela Negara Jabodetabek. Riwayat Pendidikan Pesantren Al-Hamidiyah atau MTR 2015 sampai 2018. Pesantren Al-Hamidiyah atau Madrasah Aliyah 2018 sampai 2021. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang. Dimas bin Fikriansyah Dewulai. Riwayat pendidikan. Profil pribadi. Sangat termotivasi untuk mengembangkan kemampuan secara profesional. Saya yakin dengan kemampuan saya untuk menghasilkan ide menarik. Riwayat pendidikan Universitas Negeri Jakarta 2021 sampai sekarang. Pendidikan Ekonomi MA Al-Hamidiyah Depok 2018 sampai 2021 jurusan IPS. Madrasah Tsanawiyah Al-Hamidiyah Depok 2015 sampai 2018. SDIT Al-Mudah Siriyah Jakarta 2009 sampai 2015. Prestasi sebagai kader di PMII Komisariat UNJ 2021 sampai sekarang. Penerima PBSB 2021 dari Kementerian Agama di UNJ 2021 sampai sekarang. Peringkat 1 kelas 12 IPS 2020-2021. Peringkat 1 Kiraatul Kutub 2020-2021. Juara 3 Kospeda 8 tingkat Jawa Barat cabang olahraga basket 2018. Juara 2 Kospeda tingkat Jawa Barat cabang olahraga basket 2017. Juara 2 Puncak Silat tingkat SMP sampai SMA Sekota Depok 2016. Muhammad Fahri Razi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan perbandingan mazhab di UIN Jakarta semester 2 melalui jalur SPAN PTKIN. Experience Sekretaris 2 Takmir Masjid Al-Hamidiyah tahun 2019 sampai 2020. Ketua ISPA Pesantren Al-Hamidiyah tahun 2020 sampai 2021. Kader di PMII Komfak Syahur cabang Ciputat. Hobi playing basket, playing game, and watching movie. Education Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 sampai sekarang. Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah Depok 2018 sampai 2021. MTS Al-Hamidiyah Depok 2015 sampai 2018. SD Al-Ashfas Mimatra 2009 sampai 2015. Achievement Juara 2 Pospeda Wil tingkat Jawa Barat. Juara 3 Qiraatul Quran tahun 2019. Juara 3 Pospeda 8 tingkat Jawa Barat olahraga basket tahun 2018. Santri Teladan Pesantren Al-Hamidiyah tahun 2019. Juara 1 Lomba Hadroh tingkat Depok tahun 2017. Juara 3 Lomba Hadroh tingkat Depok tahun 2016. Sekian pembacaan profil narasumber. Acara yang selanjutnya yaitu pengenalan dunia kampus yang akan disampaikan oleh para narasumber pada tiap-tiap peminatan. Kepada seluruh peserta, dihimbau untuk masuk ke lokasi kelas masing-masing. Untuk kelas 12 IPA, bertempat di kelas 12 IPA. Untuk kelas 12 IPS, bertempat di kelas 8C dan 8D. Dan untuk kelas 12 MAPK bertempat di kelas 11 MAPK. Pada seluruh peserta dipersilakan memasuki kelas yang sudah ditentukan. Salam.
Pertanyaan bisa yang jawab semua dari kakak-kakak ini. Kan kita kalau masuk universitas kan yang banyak yang kita terpikir tuh masalah nama universitasnya bonafit atau enggak. Jadi gak mendingin jurusannya, misalnya kita SNM kadang jadi yang mudah, yang penting nama universitasnya. Kalau menurut kakak-kakak itu baik atau enggak, yang penting nama universitas bukan jurusan. Kan mayoritas penduduk Indonesia kan banyak yang salah jurusannya. Jadi biar terhindar dari salah jurusan, dunia dari jurusan, waktu kerja paling jelas, dan yang wajar. Jadi gimana caranya? Beliau tanya pertanyaannya. Siapa aja jawab nih? Semuanya boleh nih? Semuanya boleh. Ya silakan kak, jawab kak, siapa saja. Silahkan. Atau lebih mendingin jurusan atau nama universitas itu sebenarnya kalau buat sebenarnya semua universitas itu sama kalau buat siapa universitas terbaik itu cuma buat formalitas doang gitu. Semua itu tergantung pada diri sendiri. Jadi kalau universitasnya mau peringkat keberapa, cuma jurusan yang mau itu lebih bagus daripada jurusan yang salah cuma universitasnya bagus gitu. Karena nanti dampaknya itu pada diri kalian sendiri nggak bisa berkembang kayak gitu. Jadi kalau bisa pas nanti daftar SNMPTN itu lihat-lihat dulu daftar jurusannya apa. Kalau misalkan emang yang nggak bisa diminat ya jangan daftar gitu. Kalau daftar yang lain kan banyak pilihannya. Kalau bisa SNMPTN itu kalian ngirim berkas dokumen udah lupain aja, fokusnya ke SNMPTN kayak gitu. Itu aja sih super. Gimana tuh? Udah keluar? Kurang. Oh kurang. Kenapa kurang itu? Aku pengalaman ini biasanya ngomongin itu MPMAS UI. Jawaban gue sama lebih pilih jurusan. Karena jangan menang unik doang. Contoh banyak MPMAS UI itu bebas jurusannya. Tetapi dia gak bisa ngejalanin karena pertama dia gak satu passion sama jurusannya. Dan kedua contoh di UI ya, UI kan disini yang mengawalkan berprestasi semua. Jadi kalau udah unitnya bagus, kita nggak bisa ngembangin dan jurusannya nggak sesuai passion kita, itu kita benar-benar hancur banget di kuliah. Jadi mending unitnya bagus, unitnya biasa aja, yang penting jurusannya sesuai passion kita. Setidaknya ada poin satu, ada keunggulan yang bisa kita jalanin di unit itu. Terima kasih kalian. Terima kasih. Masih kurang puas atau lagi nih? Ya, tadi mas, tambahin lagi. Bisa. Terima kasih pertanyaannya kepada saudara Jonathan. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi ya, mengenai jurusan, lebih baik. Jadi gini, jurusan itu kan bakal kalian tempuh selama kurang lebih 4 tahun. Jadi lebih mendingin jurusan lah dibanding universitas. Kalau jadi gini, kalian harus cari informasi terkait dengan jurusan yang kalian minati. Ada di kampus mana, terutama untuk anak-anak yang SNMPTN. Anak-anak SNMPTN kalau bisa lihat juga peluang, kuota, tempat duduk yang ada di jurusan itu dengan universitas apa. Dan rata-rata ada juga pengalaman saya pernah lihat, khususnya buat yang perempuan nih, untuk santriwati. Kadang kalau santriwati itu agak terpaut untuk jarak ya, kadang kan orang tua membatasi itu, jangan terlalu jauh-jauh, makanya seperti itu. Jadi ya harus benar-benar kalau menurut saya terkait jurusan itu balik ke diri kita masing-masing, balik ke minat bakat kita masing-masing, fashion kita, dan kalau bisa dikonsultasikan, dikoordinasikan ke guru-guru, ke orang tua, apalagi yang perempuan maupun yang laki juga dibicarakan gitu, diomongin gitu semua. Jadi biar jangan sampai ada kata salah jurusan yang akhirnya nanti kalian selama 4 tahun kalian jalanin dengan beban gitu. Jadi gitu menurut saya. Jelas. Oke, okay, Duta, jelas. Okay. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus ya, buat Duta ini memang benar kalau dikatakan oleh Duta tadi bahwa kalau kita salah pilih jurusan itu akan berakibat fatal ya. Tadi disampaikan oleh kakak-kakak mas kalian sebagai narasumber. Seperti gini contohnya. Cuma kalau pengen masuk UI, misalkan orang tua pengennya UI, akhirnya yang paling kosong itu adalah sastra Rusia misalkan.
Masuk kamu ke sastra Rusia, padahal kamu nggak ada passion di situ. Pakai jaket kuning sih, ya kan? Yellow jacket kan? Bener. Tapi kamu selama 4 tahun karena tersiksa. Kenapa? Karena bukan passion kamu di situ. Paham ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya. Ya. Petri. Padahal pengen tanya sudah, cuma malu. Pengen tanya sebenarnya, cuma malu. Bang Haji, gimana Bang Haji? Ya,
Nah, Bapak harap kalian bisa memahami apa yang disampaikan ya, terutama untuk public speaking dan bahasa Inggris. Di tahun lalu UTBK tidak ada bahasa Inggris. Nah, dari ketiga narasumber ini yang ikut UTBK hanya satu orang. Yang ikut SBMPTN satu orang. Siapa orangnya? Silakan berdiri. Yang ikut UTBK silakan berdiri. Saya. Yang dua tidak ikut UTBK. Kenapa? Mau tahu enggak? Yang dua lagi tidak ikut UTBK. Kenapa? Karena Bang Mirza sudah masuk di SNMPTN, berarti tidak boleh ikut SBMPTN, dicoret namanya. Sementara Bang Farnulodi ikut nggak SBM? Kalau nggak mau, Bapak tanya, di ikut nggak SBM? Nggak Pak, saya sudah ikutin aja SPAN. Yakin dapat, Insya Allah Pak. Betul ya, Bang Rudi ya. Dan ternyata Bang Daulay itu ikut 3. Betul Bang Daulay ya? Saya ikut 4. 4 malam. Apa aja Bang? Ya, SNMPTN, SBMPTN, PTK, Kedinasan, dan yang terakhir PBSD. Tuh, mana yang tembus Bang? PBSD. Waktu Bang tembus di SNMPTN gimana Bang perasaannya? Ya, intinya kalau saya sakit hati, sakit hati. Tapi kita jangan dilema sama keadaan. Karena SNMPTN itu ibaratnya kayak gosok-gosok penghadiah doang. Jadi kalian udah milih, lupakan, fokus ke SBMPTN, UTBK, fokus sama belajar, tryout-tryout, karena itu pilihan. Kalau di SBMPTN kita milih, tapi bakal dipilih lagi oleh rektornya. Kalau di SBMPTN kita milih berdasarkan nilai kita, poin kita berapa ratus kira nyampe ini. Tiga orang ini ikut SBMPTN, betul nggak? Tiga-tiganya ikut SBMPTN. Yang lolos SBMPTN hanya Bang Dirjen. Setelah itu mereka berpisah, yang satu daftar di SPAN PTKIN, yang satu daftar di PBSB dan SBMPTN. Ternyata rezekinya Bang Moji dapatnya di SPAN PTKIN dan Bang Doi dapatnya di PBSB. Paham ya? Buat gambaran kalian. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Tutup ya? Udah lapar ya? Udah lapar? Sama. Oh, satu lagi. Hobi. Nah. Tapi kan ada yang belum kenal di. Buku ya belum kenal Hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kiki udah kenal, dia perkenalan lagi. Itu kan nama saya lah Hobi. Kan jadi nama siapa nama? Nama saya Rahmani Kiki Zakuan. Mau panggil apa aja? Kelas 12 IPS 1. Saya mau melontarkan pertanyaan kepada kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadz yang ada di sini. Semuanya nggak apa. Misalnya kan saya masuk universitas jurusan yang salah. Nah, contohnya manajemen. Nah, itu udah semester 2. Nah, cuman saya mau pindah jurusan. Itu pindahnya jurusan itu ke universitas yang lain kan. Itu bukan jurusan yang lain. Pindahnya ke jurusan yang sama, cuman universitas yang lain. Berarti beda-beda fakultas, beda fakultas. Gimana pertanyaannya, gimana? Gimana Bi? Contoh Bi, kamu pertama misalkan di UI. Iya kan? Terus kamu pindah ke kampus lain, UGM gitu. Durasi cepet. Dialihkan. Ya. Silakan. Cepat dulu sih. Jadi misalkan saya masuk jurusan manajemen. Nah, perkuliahan itu. Nah, terus itu saya enggak masuk sama semester 2 nih. Saya merasa salah masuk jurusan. Saya ingin pindah ke jurusan yang lain itu. Tapi dalam satu universitas yang sama. Bisa enggak? Tapi itu diulang lagi atau dilanjutin lagi? Itu nama kamu siapa tadi? Beda lagi dong jawabnya. Saya Sultan. Oh Sultan. Buat siapa Sultan pertanyaannya? Boleh ke Kak Firza.
Mata kuliah tentang apa itu? Kalau saya pernah dengar cerita dari teman, kalau di UGM UI itu kan sama semester 1 dan semester 2 nya itu kita SKS-nya dipakai tim. Jadi banyak mata kuliah yang sama antar jurusan. Jadi selama kita masih di jurusan itu dan masih semester 1 dan semester 2 itu masih bisa pindah jurusan, tapi satu fakultas. Dan kalau saya dari itu nggak bisa, walaupun SKS-nya sama dalam satu fakultas. Itu aja sih Pak, gimana? Tuh, kalau dia nggak bisa tuh ya. Kalau dia nggak bisa, tapi kalau di UGM saya pernah dengar cerita bisa, karena masih satu fakultas dan di sana mata kuliahnya sama di semester 1 dan semester 2. Gimana saudara Sultan? Sultan? Oke, udah ada lagi? Bapak Harap ada lagi? Ada? Ada. Saya ingin menanya. Nah, yang perempuan biasanya menurun.
itu masuk ke dunia kampus, dia sudah mulai memikirkan nanti aku punya jodohnya siapa. Mulai ada gangguan-gangguan itu eksternal, ya, gangguan hati-hati. Kalau sudah masuk kampus, yang perempuan itu benar-benar yang biasanya SMA itu biasa-biasa aja, dicantik banget, ya. Dan itu akan membuat para-para penggoda-penggoda itu datang, ya. Makanya hati-hati. Ibu sampaikan, yang perempuan biasanya turun di kampus itu prestasinya. Dia menjelang-menjelang semester 7, 8, 9 dia baru naik lagi, ya. Tapi yang laki-laki, dia akan merusak. Gitu. Itu sebabnya tadi disampaikan oleh kakakmu bahwa apa yang diputuskan hari ini betul-betul kamu harus makan, ya. Pikirkan betul kamu mau jadi apa dan itu betul-betul passion kamu. Kalau bisa bahkan passion kamu itu jadi pekerjaan kamu, maka setiap hari kamu akan melakukan bakat kamu, ya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya, selesai ya. Silakan Bapak kembali ke Padensi. Padensi yang besar. Acara ini dengan membaca lafaz hamdalah.